Ini nih guys, yang gua mau jadiin kolam koi. Panjang seluruhnya 4 meter nih. Pipanya udah siap. Kembang-kembang udah dipinggirin, berarti yang putih nanti dipindah ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi di channel YouTube gua. Video kali ini gua masih kasih lihat ke kalian bagaimana persiapan awal ketika kita mau membangun kolam koi sederhana di lantai gua rumah kita. Sebelum tukangnya datang, gua mau bikin instalasi untuk saringan kolamnya ya guys. Ini gua udah coret-coret karena gua masih amatir. Mudah-mudahan ini sukses. Ini kolamnya sekitar total 4 meter. Ini untuk saringannya atau chamber istilahnya. Dan ini untuk air terjunnya. Ini kolam ikannya ya. Jadi seperti ini gambarannya nih. Jadi di sini nanti diskat untuk chambernya atau saringan filter air yang dibutuhkan. Pipa paralon, gua pakai yang 1 inci, yang 3/4 inci dan 1/2 in. Kemudian meteran, gergaji besi, gua belum siapin lem paralonnya karena ini masih nunggu besok tukangnya datang ya. Jadi sambil dilem sambil di tembok. Jangan lupa juga rokok untuk menambah semangat. Pertama kita akan ukur dulu panjang dari kolam yang akan dipakai untuk kolam utama ya guys. Jadi untuk kolam utamanya, kolam ikannya itu panjang 3 meter. Sementara nanti di sini diskat sama tembok dan ini dibagi 4 ruang untuk chambernya. Kita tandain dulu. Oke guys, ini gua udah selesaiin instalasinya. Jadi rencananya kolam ini tingginya sekitar 40 cm ya guys, 40 cm. Ini adalah saluran pembuangan, ini di lantainya segini. Pembuangan pertama, kedua, ketiga, kemudian masuk ke chamber pertama ini guys. Nah sementara ini adalah
Ini juga sama untuk pembuangan air, tapi untuk di permukaan air, di namanya skimmer. Jadi kotoran-kotoran yang di atas air bisa masuk sini, masuk ke saringan pertama atau chamber pertama. Ini pakai saringan, busa, dan segala macam. Nanti videonya akan ada. Kemudian dari chamber pertama masuk ke chamber kedua. Ini juga masih saringan. Dari chamber kedua ini masuk ke chamber ketiga. Masih juga saringan. Nah, dari chamber ketiga ini masuk ke chamber keempat. Ini air sudah bersih. Dan kemudian kita tempatkan pompa celup di sini. Jadi di sini kita tempatkan pompa celup. Kita tarik airnya ke arah waterfall atau air terjun, guys. Terjun buatan kecil gitu. Di sini gua akan tempatkan air terjun. Jadi bekas pot bunga seperti ini nih. Tapi yang kotak. Dari sini kenapa gua pakai letter T, karena yang satu gua juga alirkan ke arah ujung kolam, guys. Ini. Ini dikeluarkan di bagian dasar kolam untuk meniup sehingga kotoran bisa masuk ke lubang pembuangan air ini. Gua nggak tahu istilahnya apa ya, cuman seperti itulah. Jadi itu sederhananya, guys. Jadi besok kalau ada tukangnya udah siap ngebangun, ini tinggal ditanam. Itu, guys, sementara video gua. Kalau kalian ada yang nonton video ini dan lebih tahu ilmu tentang pembuatan kolam koi, terutama untuk kolam koi yang di lantai 2 rumah ya, guys. Karena ini posisinya di lantai 2. Itu kolam ikan. Kalian bisa kasih input gua karena memang gua sangat pemula sekali. Itu dulu, guys, video gua sementara kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya. Dan tolong bantu gua kasih input. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.